Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami, Kuli Bangunan. Channel yang membahas tentang seputaran dunia bangunan. Untuk video kali ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin, bikin toko ukuran 5x4. Nah, proses 3 hari ini mulai dari gali tanah, pasang pondasi, terus naik hebel, terus ini sekarang ini tampak depan teman-teman ya. Ini tampak depan, nanti ada kong leongnya, ini tasnya. Ring balik ini panjangnya dari sini ke sini itu 3 meter. Ini masih proses pengecoran. Ini kelihatan. Ini nanti tampak depannya itu, ini sudah mau kelihatan bentuknya. Nah, yang samping itu nanti untuk airnya itu satu kemiringan turun ke belakang. Oke. Nah, ini ada losternya, ada glass boxnya, dikasih 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 12. Jadi ini untuk pencahayaan, karena ini memang sampingnya ini kan jalan teman-teman. Jadi kalau dipakein kaca itu terlalu riskan, mungkin ada anak-anak, makanya akhirnya dikasih glass block. Nah, ini bentuknya sudah mau kelihatan teman-teman. Nah, ini sudah mau kelihatan. Nah, ini prosesnya baru 3 hari teman-teman. 3 hari sudah ring semuanya. Ini single 2 orang nih. Ini sama namanya Mas Robert. Robert Walter Mongen City ini namanya aslinya. Nah, ini. Ya, memang ini namanya Robert Walter Mongen City ini. Nah, dia tukangnya, Pak. Tukang ini cepat sekali, dia lembur-lembur sampai malam. Katanya mau apa namanya buat naik haji. Nah, ini kelihatan. Ini ke sini. Sudah mau. Nah, jangan lupa nanti di subscribe, di like, di komen juga, agar video ini terus bisa tayang, ada kelanjutannya seperti apa. Jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan informasi-informasi seputaran dunia bangunan dari kami. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tetap semangat anti sambat, mase, cis dulu mase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masuk Pak Eko.